Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI akan memperkenalkan sistem takaful agro makanan bagi sektor industri padi dan beras pada suku tahun kedua 2022. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Dato' Sri Dr. Ronald Kiandi berkata usaha itu dilaksanakan untuk membantu para pemain industri tersebut khususnya ketika berlaku bencana alam seperti banjir. Menurutnya, inisiatif tersebut akan dilaksanakan secara berperingkat dengan sektor padi sebagai permulaan sebelum diperluaskan ke sektor-sektor lain. Jadi kalau kita lihat negara-negara jiran telah lama, sekian lama mereka mempunyai skim insuran untuk sektor pertanian. Dan di negara kita masih belum ada, seperti MAFI mengolah langkah dan kita telah minta Agrobank untuk menerajui usaha untuk menunjukkan insuran pertanian ini untuk negara kita. Kita perlu ada skim insuran, keterlibatan pihak swasta. Ketika ini kita apabila pesawat menghadapi bencana alam dan kerosakan akibat bencana alam dan penyakit dan sebagainya, kerajaan memberi menanggung dan memberi bantuan dana bencana alam kepada pesawat. Ya, kita membelanjakan berjuta ringgit, 80 juta untuk 5 tahun bagi dana bencana alam bagi subsektor padi beras. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan program Dialog Industri Agro Makanan pada Khamis. Sementara itu, Ronald berkata kementeriannya bercadang membangunkan sektor agro makanan yang mampan, berdaya tahan dan berteknologi tinggi dalam tempoh 10 tahun melalui dasar agromud negara. Ini jelasnya kerana sektor pertanian dan industri makanan memainkan peranan penting dalam menjana pendapatan ekonomi dan meningkatkan kualiti serta memastikan keselamatan bekalan makanan negara.